Yo, welcome back to my channel Arif Monjol, bersama saya Arif Monjol dan Dida ya. Tentunya masih bersama saya Arif Monjol dan dia. Siapa saya dan siapa dia? Tentunya Anda sudah mengenalnya. Gak usah lama-lama, kita langsung aja di intinya dan core of the core. Oh, jangan kayak gitu. Gak boleh. Kita tuh gak boleh pakai penyerang lain. Dan kita mau ngapain? Main itunya. Gak boleh. Main TTS teka-teki sulit. Langsung kemarin kita di Bengkulu, Mas. Bengkulu. Gua masih di Jakarta, Pak. Jangan cengeng. Ya, soalnya kita udah bugar nih. Padahal gak ada jangan, lu cuma cengeng doang. Oke, kita langsung ke Solider. Solider, Pak. Udah yang cuma gini doang. Udah yang keberapa kali aku itu. Hebat. Ayo, itu salah ya. Satu ilmu hipnotis saya sebenarnya. Okay, ya. Ini yang paling terakhir apa ya, Pak? Orang yang banyak masalah, cemas, dan emosi biasa sering itu ngaco kemarin kayaknya. Sering aduh malah minta bantuan. Oh, ini kan sering semua kok boleh buat ini loh. Tidak hidup di dalamnya. Adalah superhero yang biasa bergerak dari gedung ke gedung karena pakai action. Kion. Orang kita baca yang soal tadi nyari di sini nggak bakal ketemu, Pak. Lanjut ya. Oke, lanjut. Masih ada nih ini yang gini. Ayo ya, itu yang kemarin udah lihat kan, kalau belum tahu video yang kemarin di sini aja. Ya wis di sini. Ya. Langsung aja kita langsung di lanjut. Nah, ini ada kooperatif. Nah, kamu harus kooperatif, Mas. Iya. Iya, kalau kooperatif itu tuh saudaranya koper yang enggak. Itu saudaranya yang aktif. Yang aktif. Iya. Okay. Mas speaker aktif. Oh, berarti saudara speaker speaker aktif. Bukan saudaranya rangsel. Langsung ya, Mas. Oke. Okay. Anak SD, SMP dan SMA belajar menurut ilmu di sekolah bener, tapi jawaban bukan yang tepat. Bantuan satu, Pak. Bantuan ya. Ya kan, bukan dibenahi. Ya enggak lah, kurang lah. Dibelikan. Misalnya dibelikan. Siapa tahu dia dibelikan seragam dari sekolah gitu. Dibekali. Salah juga. Bekalin, ya kan? Nah, sekolah kan biasanya dibekalin sama orang tuanya. Iya. Oke. Okay. Pikiran. Lanjut. Yang dibawa petani ke sawah biasanya cangkul. Biasanya. Contoh satu ya, depan ya. Satu N. Petani kalau bawa cangkul ke sawah biasanya nyantol di pundak. Iya. Nyantol ya. Padahal itu bukan nyantol. Apa sih? Iya, dipikul. Pikul ya. Nyangkut lah.
Lanjut. Hewan yang nempel di tubuh dan yang menghisap darah kita, lintah normalnya. Lintah ya. Lancet juga bisa. Ini kita bantuan apa ya? Bantuan satu ya. Pentol, pancet. Ini. PANCET, pancet itu sebenarnya itu jawaban benernya. Aku taunya pentol. Pentol apa? Oh, pentil. Pentol. Salah. Corok itu, Pak. Hewan yang nempel di tubuh dan yang menghisap darah kita, kita penipu. Hewan yang nempel di tubuh dan yang menghisap darah kita, kita ceblek. Biar ini pukul. Pentel, pentel. Pan pan antek. Ini ayah. Pantek. Pancet, panteh, pan pencet kali, Pak. Pencet. Iya, kita pencet. Pen pencet. Pencet. Oh iya. Kalau ada hewan yang nempel terus menghisap darah ya kita pencet. Kalau enggak nanti darah kita habis. Nyamuk maksudnya. Padahal enggak dipencet ya. Kabur. Mau dipencet orang dia kabur duluan. Nah, iyalah. Ini kadang-kadang ini ngaco, calon ini bikin pertanyaan sama jawabannya enggak nyambung gitu loh. Awas nanti kalau ketemu. Iya. Oh, HP yang bagus ya. Iya. Saat kita ke Jakarta, naik kereta. Selain stasiun stasiun Jatinegara, stasiun Juanda dan Pasar Senen, kita bisa turun di Gambir normalnya. Normalnya Gambir itu. Bantuan aja satu. Nah, oh, lantai. Di lantai ya. Oke, masuk. Kita turun di lantai kan? Masa turun di rel keretanya ya. Oke, ya wis karepmu. Kalau itu masuk, Pak, masih, Pak. Tapi kalau yang dipencet itu enggak setuju. Beberapa pedagang menyambut barang tiruan dengan menyebut barang tiruan dengan imitasi. Kalau ini palsu bisa. Enggak ada. Enggak ada ya. Ini asli. Ini ya mungkin bisa ya. Ini asli. Ah, iya. Soalnya nah, ini pedagangnya kan enggak jujur, sering ngomong. Oh iya, tadi nipu ya. Iya, ini asli kan. Orang sering pusing tiap awal bulan biasa karena punya angsuran. Punya angsuran. Punya apa ya? Bantuan satu. Satu, oke ya. Punya apa ya? Orang sering pusing tiap awal bulan biasanya karena punya utang, Pak. punya pikiran, Pak. Pikiran. Kalau enggak punya pikiran enggak mungkin pusing, Pak. Betul, Pak. Q-R-A-N. Ya kan? Alah, enggak diambil ya. Kalau Bapak kan enggak pernah pusing. Iya, enggak punya pikiran. Namanya juga pusing, nanti juga punya banyak pikiran. Oke. Okay. Oh, masih ada satu. Untuk memudahkan orang menyeberangi sungai, biasanya dibangun jembatan normalnya. Dibangun. Kembali. Dibangun. Dibangunkan jalan. Ya kan? Gue gitu loh. Biar jangan mengurangi sungai dibangun saya. Oh iya benar. Ya kan nyanya itu loh. Iya itu loh. Mantap. Soalnya alat dan titik-titik itu kita udah paham kan? Ya, main kan? Main cerdas kan otak saya? Cerdas sama lo. Jadi karena saya sering pusing. Iya. Karena masih ada pikiran. Kalau Bapak kan gak pernah pusing sama siapa? Nyata? Iya ada, sama. Cuman jarang dipakai. Terima kasih. Oke, nah, terima kasih untuk kalian yang udah ngikutin video kita. Yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Share bila perlu. Dan yang paling penting adalah tekan tombol sekali saja. Thank you.
Karena setelah Anda menekan tombol loncengnya, Anda pasti tahu video-video tombol dari kita, karena video tombol dari kita isinya apa aja. Cukup sampai di sini, sampai ketemu di video selanjutnya. Jadi kan semakin ajaib.